Mantap bosku, menu hari ini ya bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cak Top. Oke, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, serta diberikan kemudahan dalam mencari rezeki ya bosku. Oke, seperti biasa temanya masih tentang masakan sehari-hari. Kali ini aku mau masak ini ya bosku. Ini aku mau bikin oseng-oseng hati ayam ya bosku. Super pedas, super mantap pokoknya. Seperti apa kelanjutan masaknya hari ini? Jangan lupa seperti biasa klik tombol subscribe-nya di bawah ini ya bosku, sama klik tombol loncengnya juga, agar kalian tidak ketinggalan sama video-video yang terbaru. Oke, nggak usah terlalu banyak ngomong, kita intip videonya berikut ini. Ini bosku menu hari ini ya bosku, bahan-bahannya aku jelaskan satu persatu. Ini aku pakai magic lezat secukupnya, ada micin sasanya secukupnya juga, kecap manis cap bangau secukupnya. Ini nanti aku pakai kaldu jamur ya bosku, setengah sendok teh aja. Ada garam secukupnya. Ini nanti ku kasih sedikit terasi. Saus tiram atau sauri secukupnya. Ini ada gula putihnya, nanti kita kasih satu sendok makan ya bosku. Terus ini bahan utamanya, ini aku pakai hati ayam yang sudah aku rebus setengah matang aja ya bosku. Ini ada kacang panjang secukupnya. Ini ada kemirinya, 2 butir kemiri. Ini bawang merahnya aku pakai 7 siungan. Bawang putihnya aku pakai 4 siung. Lengkuasnya secukupnya. 3 buah tomat kecil-kecil. Ini cabai hijaunya secukupnya aja bosku, sama cabai kecil yang masih muda secukupnya juga. Oke, langsung kita mulai masaknya hari ini ya bosku.
Ini menu hari ini ya bosku. Nih, kita akan coba tes incip-incipnya atau kita mukbang ya bosku. Sebelum kita mukbang, kita berdoa dulu ya bosku. Langsung kita mulai mukbangnya ya bosku. Mantap bosku, menu hari ini ya bosku. Sekian dulu video dari aku ya bosku. Jangan lupa seperti biasa like-nya sama komennya juga, kalau bisa share ke teman-teman kalian ya bosku, biar channel ini semakin lama semakin berkembang. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.